Putri, ini materi konsep liputan tentang artis yang punya usaha sampingan dari Iren Print ya. Soft copy-nya Iren emailin. Ya. Terima kasih Iren. Iya Mbak, sama-sama. Iren, ya? Minta tolong dong buatin satu konsep lagi ya. Oh, siap Mbak. Bisa kan? Bisa. Thank you. Sama-sama. Bibi, kamu lagi sibuk nggak? Bantuin Iren dong. Aku lagi ngumpulin bahan skripsi nih Mbak buat tugas kreatif sama PA di TV. Oh, itu Iren aja yang kerjain. Kamu cari ide buat liputan. Bahan skripsi kamu sampai mana? Aku emailin aja ya Mbak. Ah, oke, okay, boleh. Terus kalau ide liputannya? Oh, ntar Iren emailin juga deh. Jadi biar kamu nggak bikin liputan yang udah pernah dipikir. Berdua boleh nggak kerjanya lebih simpel? Maksudnya simpel Mbak? Gini loh, gimana kalau kamu kerjain aja skripsinya, kamu kerjain aja konsepnya. Jadi kan nggak tukeran email lagi, tukeran email lagi. Ntar kalau kayak gitu terus besok baru kelar. Iya, Mbak Putri benar juga, Beb. Beb, kenapa Beb? Kayaknya ribet banget. Masih ini Mas, aku lagi bingung banget. Soalnya aku belum dapat judul buat skripsi aku dan deadline-nya tuh udah tinggal dikit lagi dan aku udah bingung banget Mas. Tolong bantuin aku dong Mas. Yaudah sini coba mana? Kok bisa ketuker gitu sih? Harusnya kan judul dulu baru bahan. Jadi kalau gitu kan seminar kan jadi susah. Iya cuman susah Mas ngerangkai kata judul gitu kan. Iya itu bahan-bahan ya? Iya ini bahan-bahan. Sini mana? Hampir aja, hati-hati dong. Mas, Mas Andika jago banget ya nangkepnya. Kayak superhero. Mana ada superhero kekuatannya itu jago nangkep. Andika. Oh, siap Mbak. Oh, sebentar Bebe. Ini nih, nanti ya, nanti ya. Eis, udah pernah kelar nih? Hah, iya bang. Model. Abang udah selesai? Ah, gua mah santai. Gimana topi lu, hah? Udah ada pergantinya belum? Pasti belum deh. Abang bisa aja. Abang ada dua gak bang? Satu deh kalau ada gua bayarin. Gini. Lo semua tuh kan junior-junior gue kan? Nah, yang pastinya gua pengen lo semua selalu siap dan keren. Tuh. Apaan nih? Udah. Abang jualan, Bang? Ya elah ngapain gue jualan kayak orang susah aja. Kagak, ini tuh barang resmi punya kantor. Cuma belum di-launching. Nah, karena lu semua junior-junior gue, lu semua gue duluin. Banget nih, Bang, sepatu. Nggak bisa kurang apa harganya, Bang? Iya, kemahalan nih. Astaga, pakai nawar. Ini tuh barang import semua. Lu semua tinggal bayar daripada online-online kan lama. Ya? Sepatunya nomor 42. Asik, siap. Oke. Okay. Gue juga deh, Bang. Kalau gitu gue pesan sepatu sama topi ya. Sip. Sepatu sama topi. Gue jaket parasut aja deh, Bang. Jaket parasut ya? Oke. Okay. Lo, topi. Topi dua deh, Bang. Satu buat stok. Ya, dua ya? Iya, dua. Lo? Sepatu. Sepatu aja ya? Empat dua juga. Nah, sekarang duitnya ya? Gue itu kameramen senior, oke? Okay? Gue gak mungkin nipu-nipu junior-junior sih. Tuh, saya udah bayar, Bang. Ini beneran kan? Gak bohong kan? Kagak bohong. Iya bener. Nah, nih gini. Besok lu semua tunggu di depan logistik, ya? Yeah. Barangnya gue kasih di sana. On time, Bang, ya? Iya. Oke. Siap, Bang. Makasih. Oke. Ini barang-barangnya udah semua. Widih, mau ngeborong, Bang. Mau buka toko apa? Well. Tapi gak apa-apa kan gue belanja banyak gini? Gak apa-apa. Gue mau ngasih hadiah ke anak-anak buah gue. Mantap. Apa lagi nih? Gue kan udah belanja banyak. Kasih ini dong buat bonus. Itu kan keluar masuk barang mesti ada datanya.
Lagi cuma 5.000 aja, Bang. Karena cuma 5.000 doang, stiker doang buat gue. Masih ya? Kosan, ntar malam lu gue bayar. Iya, Bang, totalnya. Cash kan? Nggak aja. Potong nggak aja dong, bulan depan. Oke, okay, Bang. Oke. Oke. Oke, terima kasih semua. Sama-sama, Bang. Waduh. Wih, keren-keren. Udah. Dicek-cek aja lagi. Gua cabut dulu ya. Oke, okay, oke. Okay. Thank you. Yes. Thank you, Bang Fajar. Yuk. Mbak, karena proyeksi liputan besok udah ada? Ah, gini Mbak, Iren punya dua opsi, tapi Mbak Putri belum tentuin yang mana. Putri ya? Iya, Hei! Kamu, kamu kelihatan beda loh. Kelihatan beda loh. Kata lebih gimana ya? Mas Dewa, maaf, Mas. Iya, yeah, kenapa, Ren? Ini Iren mau nentuin materi buat besok. Aduh, jangan usah sampingan deh. Maaf, Mas. Emang kenapa ya, Mas, kalau usaha sampingan? Bukannya bagus ya, Mas, usaha sampingan? Iren tahu kok, Mas, orang yang punya usaha sampingan. Siapa yang punya usaha sampingan, ha? Kasih tau sama gue, biar selanjutnya gue yang ngurus. Ya? Makasih, Mas. Yuk. Mbak Mutia. Mutia, kalau boleh saya bilang, kamu itu sekarang... Gue ketahuan. Mas Dewo! Ketauan ngapain? Gua ketahuan bisnis sampingan. Oh, elo itu. Lu parah lu, Jad. Pantesan pas gua liat lu suruh. Terus gua ngirip. Mas Dewo lagi di ruang produksi. Ntar kedengeran. Dengerin dulu, dengerin. Gua mau main sih lagian. Ya gini, kan lu tau gua harus bayar kosan. Terus gua harus bayar Iren besok. Jadi gue jual barang-barang koperasi sama anak-anak. Lu gue bayarnya pakai potong gaji supaya gue bisa dapat cashnya. Bagus sih, Jar. Maksudnya gue nggak nyangka lu mau usaha yang halal dan legit gini. Lu jangan dibuka. Jar, ada jam 3. Jangan liat, jangan liat. Pokoknya lu bakal gue bantu, Jar. Lu bakal gue bela. Gue ada di samping lu sekarang. Lu berdua lagi ngapain? Oh, Mas. Ngomongin gue ya? Oh, enggak, Mas. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Lagi ngomongin soal ini aja kok, Mas. Usaha sampingan. Nah, terus, kenapa dengan usaha sampingan? Oh, enggak. Lagi ngomongin kalau itu enggak boleh. Lo gimana sih, Andika? Lo tanya sama si Iren dong. Kan gue udah jelasin semuanya ke Iren. Tunggu dulu. Jadi lo yang mau bikin usaha sampingan, iya? Bukan, Mas. Fajar, Mas. Fajar yang mau bikin. Ini produknya, Mas. Ini bukan produk saya, Mas. Saya cuma lihat doang. Ini, Jar. Ini. Jar, ini. Iya, Mas, saya yang usaha sampingan. Tapi emang kalau emang nggak boleh, saya ngerti, Mas. Saya nggak lagi, Mas. Nggak lagi-lagi saya usaha sampingan. Beneran, Mas, jual. Tunggu. Ini ada miskomunikasi nih. Lo berdua ke ruangan gue. Sekarang ya. Fajar. Yang gue maksud jangan usaha sampingan itu tadi konsep liputannya Iren. Jadi Iren bikin konsep tentang usaha-usaha sampingan para artis. Nah, bukannya maksudnya ke lo, lo boleh kok usaha sampingan apa kek, boleh terserah lo. Iya kan? Mas,
Tapi bukan kalau misalkan begitu jadi nggak fokus, Mas. Jadi nggak harusnya mikirin satu pekerjaan, tapi malah kebagi dua. Takutnya malah nggak fokus. Nika, lu ngapain ngurusin dia? Dia kan punya supervisor, biar supervisornya aja ngurusin. Mendingan sekarang lu kerja. Siap, Mas. Sekarang kan, Nika? Siap, Mas. Jar, gue ingetin sama lo aja, hati-hati. Jangan sampai usaha sampingan lo ini ganggu kerjaan lo. Karena nanti usaha sampingan lo ini bisa-bisa jadi usaha utama. Itu koperasi karyawan udah buka tuh, banyak stok barang baru kayaknya. Lo kemana aja? Gue beli sepatu dari koperasi nih. Serius lo? Berapa harganya, bro? Tante, sebentar gue ambil struknya. Buset, ini mah harganya setengah jualan dari sepatu Bang Pajar nih.